Indah bersama. Kalehon dia. Hari tu Kalehon nak kelakar pasal apa nong? Pasal orang berdadak tu kan. Bukannya berdadak ada kebong, tak buah berdadak, daun singkil di kampung. Tok toko berjajak cerita. Tapi pesen baru toko. Di Facebook, di TT, di Twitter. Ngasih madah kinek-kinek dengan kita. Tapi tenya nengong orang di Facebook. Apa segala macam status toko di Facebook kah, di TT kah. Semua ditenung toko. Bila ditenung, kayaknya tak berjajak cerita. Orang kerek kanan si tahu jadi tahu toko kisah orang. Bertemu juga dengan orang toko. Orang kini toko sikit-sikit engkah dalam Facebook. Sikit-sikit engkah dalam Twitter. Dak segala kata orang te menjajak cerita di impun. Bila kita dah menjajak cerita di impun, orang luar patah lagi. Menjajak lah nulung jajak. Makin laku cerita kita tu toko. Nak geratuk lah nyuruh kita tidak berkelahi sama di impun toko. Si bertegur. Bila dikenang balik toko, nak perkara geratuk berjajak te. Memang kata orang te meri impak si bagus toko. Impak berdepek yang nyuruh kita sesama diri toko mudah nak berkelahi. Berjajak cerita ni si tahu kisah benar kan ni si kah. Jajak aja kerek kanan pergi kampung jajak, pergi opis jajak. Semua dijajaknya cerita orang. Hal rumah tangga, hal dapur orang, hal kain orang, hal keuangan orang menajua toko. Si komedo ya orang tukang jajak. Nak orang yang kata orang te meri status tak dalam Facebook ya te satu juga toko. Dikit-dikit semua nak ringkah dalam Facebook. Segala nak meda sok-sol toko. Supaya orang si tak cerita jadi ketau. Lagi ku ngenang toko bila kita ngenang orang yang ngatang kuat berjajak cerita tu ya ku madah. Mun kerjaannya nyual kapet ngekot sudah pergi stand ke mana laku dah kapet dijual. Tok ni si pergi ke rumah orang si berjajak cerita. Nak kebingung kerjaan dia toko si perbaidah. Tambah lagi toko. Bila kita ku madah ada koni satu, koni dua, geng satu, geng tiga toko bila dah berkumpul. Jajak punya jajak, jajak punya jajak cerita. Kita kemadang kita orang bersambung-sambung komen di Facebook. Beranok sama di impun. Ya, kemadang ni si dapat main inbox ni tu main DM lagi toko. Tune-tunenya nak belajar cerita di dalam Facebook. Iyalah kemadang kini toko. Kini tu kemadang bila kita muka Facebook kerjaan dengan orang jajak. Ni si ada kata orang kata kurang kini tu nak berkongsi resepi kah? Nak berkongsi kejayaan kah? Semua nak negatif-negatif. Nak tu dah bingung kali hut toko. Sakit mata aku nangga toko. Nak gia nyonya orang inggar toko. Inggar bukan inggar sebarang inggar. Inggar lah teh. Suka nak berjajak cerita di impun. Ditambah lagi orang suka berjajak cerita. Makin kuat kemada. Olehan kita orang jualan jajak kita orang teh. Nang sampai ke negeri Arab negeri orang butih nun cerita untuk orang. Kau tengacat nak berjajak cerita orang sana sini bagi kau berjual kuih. Rasa diri kau dapat tukup langit. Setiap Selasa dan Khamis 7.30 minit pagi dalam Anta Breakfast hanya di Kets. Nah, Antap!